soal perkiraan UNBK tahun 2020 nanti akan muncul soal-soal bentuk seperti ini ya. Hasil dari akar 6 akar 3 dari 64 dikali akar 16 dibagi akar 5 dari 32. Nah, yang perlu kalian perhatikan, akar 3 itu artinya angka berapa yang kalau dikali 3 kali hasilnya adalah 64. Angka berapa yang kalau kita kali 3 kali hasilnya 64? Coba 1 dikali sampai 3 kali ya. 1 dikali 1 dikali 1 tetap 1. Nah, sedangkan di sini mintanya 64. Coba kalau 2. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, ini 4 berarti bukan 2. Coba kalau 3. 3 kali 3 9 kali 3 27. 3 kalau dikali 3 kali hasilnya 27, berarti bukan 3 jawabannya. Tapi coba 4. 4 kali 4 16. Kali 4 lagi 64. Nah, angka yang dikali 3 kali hasilnya 64 adalah angka 4. Gitu ya. Dikali akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4 ya. 4 kali 4 16 kan. Dibagi. Nah, ini akar 5 dari 32. Angka berapa yang kalau dikali 5 kali hasilnya 32? Coba 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai 5 kali. Tetap 1 kan? Oke, kalau 2 coba. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Jadi angka yang dikali sebanyak 5 kali menghasilkan 32 adalah angka 2. Gitu ya. 4 kali 4 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 8. Jadi hasilnya adalah 8.